KPW anjay. Beban ya pering ya. Gue. Halo semuanya, selamat datang di channel Yana KPW. Dan sekarang sudah sama Gracia Delitia. Kita hari ini mau makanya. Karena kita berdua suka banget makan McNuggets. Yes. Nih jadi udah aku sediain, Gracia tuh anaknya McNugget banget. Aku juga suka banget, Sen. Sama kayak buat tau ternyata lu suka deh. Sumpah gue baru tau pas yang kemarin. Oh iya? Iya, ternyata gue suka banget McNugget. Gue suka banget McNugget. Parah. Ternyata dia suka banget, jadi ini aku beliin tuh ada 5 biji. Plus karena tadi belum makan juga, dan aku lapar, kita makan sambil. Tapi Indes gak bisa makan pedas. Pedas, but you jadi, try. Mungkin aku beliin awan makan. Ya kita sambil ngobrol-ngobrol, aku tadi udah lempar pertanyaan gitu di Instagram. Kalau misalnya nanya-nanya, karena banyak banget yang tahu kalau misalkan yang udah tahu kalau misalkan kita tuh adik kakak. Tapi banyak juga yang nggak tahu kalau misalkan kita tuh adik kakak. Iya. Kok mirip? Tapi iya, kayak kemarin pas yang di Bali tuh ya, banyak banget yang ngadem kenapa mirip? Iya, jadi banyak banget yang nggak tahu bahwa kita itu adik kakak. Malah banyak, aku belum pakai lipstick dari tadi. Aku bakal lipstick dulu. Banyak banget yang nggak tahu kalau kita tuh adik kakak atau apa sih soalnya. Malah banyak kan yang nggak kembali. Tapi ada beberapa yang ngira kan dong, kita kan nggak apa ya. Tapi ada beberapa yang ngira gue nggak kayak Sandra. Oh iya. Kacau. Coba kakak kami ya. Makanya sambilnya pun udah lama ya coba sih. Ya udah lah. Eh betulnya ini kayaknya ngomong harusnya bisa udah suara. Ini udah pada suara. Baru satu suap. Jadi berarti sekalian mau jawabin Q&A dari teman-teman semua. Pernah Hina story-in. Kali gila banget kasih itu. Yang paling banyak ditanyain adalah beda berapa tahun umurnya. Itu beda 2 tahun. 2 tahun kurang ya, kan aku Juni soalnya 2 tahun. Iya. 2 tahun kurang 2 bulan. Tapi paling sering disangkanya bar dari dulu, soalnya ibu dulu suka ini gitu tau. Suka pakai baju yang sama warna atau sama model, beda warna. Ibu udah anak kembar dulu kita ada yang begini sama semua aja. Sampai sekarang juga banyak kok. Iya, kita jadi terbiasa gitu loh, karena sering dipakein dengan baju yang sama. Jadi dulu tuh badan yang sama. Begitu badan kita juga gedenya bentuknya sama nih dulu ya. Tingginya sama. Tinggi sama dulu ya. Udah kurang gizi. Udah berkrempeng banget sih. Dikira kembar sama teman-teman ibu juga ya. Teman-teman ibu dikira kembar. Sampai sekarang dia kembar. Tapi semakin dewasa ditanya kayak, ini anaknya kembar ya? Enggak, adik kakak. Terus besok, oh kakaknya yang mana? Selalu jawabnya aku kakaknya. Selalu, padahal aku kakaknya. Apa ya, mungkin karena tinggi ya? Tinggi. Terus kenapa kalau udah tua aja? Dulu ngaku. Muka lu itu kan kayak yang baby face, baby face gitu. Mungkin karena gue gak pernah ngamuk kecilnya. Tapi lu cengeng, nangis-nangis gue. Belum diinfoin nih, nuggetnya berapa belinya? Oh iya. Nuggetnya itu yang tadi kita beli nugget yang isi 9. Cuma beli 5 biji kok. Jadi 9, isi 9 kali 5 box berarti 45. Udah makan berapa? 2. 3. Berarti jatah lu 2 lagi, 3. 40. Lu 5, gua 40. Pernah masakin satu sama lain enggak di waktu bersamaan? Lu udah masakin gua kali ini. Yes, of course. Aku gak masakin apa-apa. Pasta. Nasi goreng lu pernah masakin? Goreng gue pernah enak nasi goreng pasta. Ada tuh yang makanan Korea nggak tahu dia apa tuh, dia apa, tapi enak.
pokoknya tuh gue nggak tahu namanya. Stick, stick. Yang penting gue makan aja dari lu. Stick, aku masak stick. Oh, ya, stick gimana ya? Parah banget, gue masakin pas kita sebelum pergi di bawah sama ibu. Gue masakin yang sticknya. Oh iya iya iya. Dia jago masak. Ngapain deh tuh? Ntar ini ada ini. Apa yang gak Kalina sukain dari kami istri sebaliknya? Lu gak nanya juga kok. Apa yang gak sukain dari kami Des? Des tuh orang BBW. Oh! Des gak tau BBW. Dia tuh suka ini. Kalau dia gak suka sesuatu, dia tuh gak bisa. Kalau dia tuh masih kayak gak suka dia tuh kayak jago, sumpah dia orang terperes di dunia. Gua kasih tau aja sama lu semua. Di video ini aja pasti dia peres mampus. Gua kasih tau aja. Soalnya, apa ya, gua penganut anjay. Gua bukan sama satu orang atau sama satu hal. Aduh, kalau gua langsung kayak pasang muka sama berikutnya tuh gua kesannya kayak gua jahat gitu. Jadi ya, terlalu baik sama orang. Ini apa ya, baik apa? Kemudian dia gue gak salah orang mudian. Gue mudiannya dia tuh suka gak liat sikon. Tau gak tuh. Enak lu ngomong. Gue yang edit. Gak ada tiga hal yang spesial banget dari Tara Kalita. Karena Kalita yang membimbing kita harum dan semerbak di seluruh Nusantara. Pengembangan bagi manusia sesila. Saat kita terasa segala petunjuknya bagi gereja dan Pancasila. Berapa tujuh penerang dunia, jayalah selalu Tara Kalita. Tiga. Baru tahu kemarin pas talk IG-nya Kak Gracia kalau yang adiknya adalah Kalina. Aku kira Kalina kakaknya. Karena dia terbukti. Karena Lina mungkin perawakannya dia. Iya, kan apa dewasa gitu ya. Kan agak kayak cool gitu ya. Voice gitu ya. Kelihatannya, kelihatannya. Nah kalau gue kan lebih kayak yang apa ya? Yang ini kan. Padahal tuh kayak lu jaim. Jaim. Lu malah nih kalau dibandingin gue, kalau kenal baru kenal sama orang misalkan, dia langsung bisa nyambung gitu loh. Kalau gue tuh kayak butuh pertemuan keberapa ke misalnya kayak kedua ketiga baru gue bisa ngobrol dengan apa, kecuali orangnya yang ngajak gue ngobrol. Iya kalau Lina kayak gitu. Kalau dia tuh tipe orang yang ngajak nggak bisa ngajak ngobrol duluan. Gue ngatakan kayak kalau dia gitu kayak baru pertama ketemu sama orang tuh bisa langsung kayak ngobrol. Ntar pertemuan kedua dia kayak iya apa kabar gini. Gua ketemu orang kemarin masih kayak nggak ngomong nggak gitu gini. Nah gini, saya kayak kemarin gue kenalin lu kan sama kita nih Dina, emang temennya pacaran kayak kita. Ya dia bule anjir, ngomong apa mau bule mau orang dia kayak gini Dina jailnya. Ada yang nanya nih, kenapa Karina lebih hitam? Kenapa lebih hitam? Kenapa yang lebih hitam itu gue nanya? Gue mau tahu. Kenapa Karina lebih gendut? Gue nanya. Iya. Makanya kalian lihat telepon kan goblok. Siapa yang paling deket sama ayah? Karina challenge sama Kandes gigit pipi satu sama lain sekarang juga saat jam ini. Iya. Gak bisa, coba. Gak bisa. Iya, kok bisa sih? Karena pipi lu. Iya. Jadi nih guys, kalau kalian pegang ya, pipinya tuh kayak berotot gitu. Kan kalian tiga bersaudara. Kenapa Karina dapetnya cuma sama kalian biasa aja? Sebenernya ya, nih kita punya satu lagi. Iya. Cowok. Bedanya 3 tahun sama aku. Bedanya 3 tahun sama aku. Bedanya 5 tahun sama Des. Berarti dong kan.
Oh, mulutnya adalah sletingnya. Dilema Ibon. Dilaminating gitu dia. Kalau kena kamera dikit langsung gini. Atau gitu. Benar yang nanyain kayak kak adiknya kemana nih kemana? Karena udah beberapa udah ada yang lihat, tapi nggak ada yang nggak tahu juga gitu bentukan adik kita kayak gimana. Karena aku lebih sering sorry sama Des lebih sering sorry sama aku karena kita yang sering ketemu. Tapi di luar itu kenapa kita nggak pernah bareng? Karena dia mampus di UMN, Serpong. Jadi dia ngekos, tapi sebenarnya itu anak ya. Kalau misalnya kita lagi bertiga, gitu dia iseng, ya. Iseng banget. Terus ini aku kita tinggal dikit lagi, kalau kita udah di chatin sama Tante Cika ya. Baru kita mau diajakin nonton Dilan. Hal konyol yang sering dilakuin berdua. Banyak ya? Banyak banget. Kita selalu tau, udah nggak sih dulu? Ini konyol banget. Pin. Gue kelompok ya, gue luka. Ada dua. Ini gak mungkin. Jadi dulu kalau lu kecil. Hah? Gue siapa? Gue kelompok. Gue kelompok. Lupa. Soalnya kelompok itu suka lagi. Dulu bisa suka main drama. Kita waktu kecil suka main drama. Karena anak temen gue aja. Karena kita kalau di rumah ya cuma berdua doang temenannya, berdua gini. Jadi kayak suka jadi orang lain gitu. Nah, terus dulu tuh kita pernah punya satu karakter gitu. Iya, bahkan namanya beda. Jadi namanya, namanya udah beda. Nah, lu tau gak kenapa Klongki? Jadi aku tuh namanya Klongki. Lupa dia siapa, namanya aneh juga. Bukan nama manusia. Bukan nama manusia. Klongki siapa yang mau pake nama Klongki? Woy gitu deh. Bukan kita tuh bukan orang Indonesia. Gitu, kita bukan orang Indonesia. Kita tuh bule. Makanya menurut gue, nama Klongki adalah nama bule. Klongki. Apa ya? Bener banget ke? Banyak banget di konyolan. Jadi yang suka bikin ketawa anak sendiri, kayak gitu-gitu. Kalo ada satu yang konyol. Lalu, LS extension gue yang sungguh-sungguh. Oh iya. Gue aja tidur dong. Dimana tidur dong jam 3. Tawa tiwi aja. Random, Bandung. Enggak, lu. Gue disuruh Bandung sendiri naik travel. Ayaaah! Kangen gak kalo jalan-jalan kan ya? Kangen, kangennya tuh karena suka bercanda. Jadi misalnya bercanda itu gak suka tidak terduga gitu loh. Dia harus berdua dulu, atau kita cecetan dulu. Ntar salah satu kayak Dina ngomong, "Dia lu sini aja deh," gitu. Ntar gue kesini, nanti kita baca webtoon atau apa. Kalau gue, bukan ada yang bisa goblok. Dia tuh, sumpah guys, dia tuh goblok banget tau. Dia tuh goblok kayak konyol. Tolong. Tuh definisi dia mana. Sumpah, nih sekarang lu bayangin ya, kemarin udah sempat gue yang suka bobo-bobo di teras ya. Dia maksa aku buat ngeliat. Nah, aku bilang gak mau lah, ngapain? Gue bilang gitu, terus dia aku suruh gak mau. Nah, anjingnya dia nih kadang, kalau misalnya Des, ayo Des, bikin mie. Yaudah, ayo keluar gitu. Ayo, kan udah kedengeran ya, aku buka pintu. Dia tuh gak langsung buka pintu. Di dalam dulu nih, jadi gue nunggu di luar. Masing-masing dari kalian milih jurusan apa pas kuliah? Aku ilmu komunikasi, jurusannya mass communication. Aku sastra Jerman, jurusannya literatur. Gila juga. Terus, ini yang lucu. Ini yang lucu parah sama aku. Dia oh iya? Deskripsi. Dia sudah skripsi dulu, tapi kan gak lulus ya. Setelah wisuda, kita baru bener-bener baru tahu. Jadi kita sama-sama pakai teori Karl Marx tentang kapitalisme. Lucunya lagi, Des ngebedah novel ini. Puisi. Dia ngebedah puisi, aku ngebedah film. Sister Bond. Yoi. Ini terakhir ya. Terakhir. Asal panggilan nama Des. Set. Singkatnya, nama dia kan Gracia. Kalau disingkat kan Grace. Gitu kan. Jadi tuh suka aku udah namanya Puput. Si Puput ini cadel, gak bisa ngomong Grace. Ngomongnya Des sampai akhirnya udah sampai gede berpanggilan Des. Cuma kita masuk sekolah yang sama kan, Puput SD, gua TK. Di TK si gurunya ini manggil gua Des. Jadi dari gua
TK sampai gue SMP itu gue manggilin dia semua. Sampai akhirnya gue kayak, duh, gue lupa nama asli gue Gracia. Lo kentut ya anjing? Iya. Dari tadi. Enak ya bau-bau. Kalau Nina dari Krisna ke Nina. Nina. Soalnya itu ibu yang ngasih tapi. Ibu yang ngasih kan. Soalnya kalau Krisna cowok banget. Nina kan emang sengaja kan dikasih nama Nina. Mak, 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 mak. Pokoknya kalau manggil mak tuh biasanya udah. Lu Fadil. Fadil Sandra. Fadil, Sandra, Risa, lu awal namanya Nin. Nin. Nin, Nin, itu kalau gue panggil Nin tuh kayak lucu. Nah, sekarang nah, sekarang udah ini darah tuh udah. Kan Nina kan dulu kan temenannya berempat gigit dewek gini diginiin. Ih, dia sih. Kayak alen. Iya, kayak ini. Dulu Irwan sih yang ada set desa. Ini filmnya. Ayo guys, segitu aja video kita hari ini. Soalnya kita udah ditungguin sama tante. Kita mau pergi. Betul. Yaudah, segitu aja video kita hari ini ya guys. Terima kasih, yang udah pada nonton. Nanya juga. Terima kasih tidak ada yang menanya percintaan. Jangan lupa buat di subscribe, like, dan komen juga. Share ke teman-teman kalian. Terus abis itu follow juga Instagram Gracia Delita. Di mana Gracia Delita? Di @ Gracia Delita. Ini dia, ini foto-fotonya. Jangan lupa juga mampir ke Instagram aku di @tinhakpw. Thank you so much for watching guys. Bye. Dah.